Assalamualaikum sahabat Arsi Islami. Kali ini kami akan mengulas seorang Sonny Bill William, perubahan kehidupan yang sangat drastis dari seorang atlet Liga Rugby, tepatnya di Selandia Baru, yang kini telah pensiun dan fokus pada keluarga serta semakin taat beribadah sebagai seorang Muslim setelah memeluk Islam pada tahun 2009 silam. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Huwa rabbul falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Qul huwallahu rabbun nas, malikun nas, ilahun nas, min syarri alwaswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wan nas. Sisi kehidupannya yang kelam telah membuatnya sadar hingga menemukan Islam. Dan kini kehidupannya telah menjadi terang dengan cahaya Islam melalui sebuah hidayah yang begitu indah. Saudaraku, sampai di sini ulasan videonya. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di ulasan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.